duduk sekarang duduk lo duduk. Kita bawa Andi, kita bawa. Gua enggak ada tadi, gua deket udah lama. Eh. Lu bisa enggak ngomongnya enggak usah pakai anjing. Hargain abang lu. Iya, enggak salah apa. Gua tuh sama lu tuh cuma temenan. Sama dia juga temenan. Gua punya cowok dah. Gua enggak perlu berdua cuma temen dah. Gua tinggal di sini hargain Mas Altap aja. Ntar lain kali kita ketemu ya. Keluar ya. Gua balik dulu Mas Altap. Berarti gua masih ada di rumah. Udah, sini aja selesai dulu. Hah? Hah? Udah, cok. Anjir. Udah. Gua udah ngomong, lu enggak usah ribut kok. Udah, lu gak usah ribut-ribut. Gak usah ribut-ribut udah. Lu mau nyelesain masalah, mau nambah masalah di sini. Ya udah. Main tangan dulu lo. Nah, udah. Masalah lu sama dia. Udah. 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 Bro. Udah. Lu jangan pakai emosi. Gua udah ngomong dari tadi dari rumah, lu jangan pakai emosi. Kalau mau masalah ini selesai udah. Kita ngomong baik-baik. Enggak, lu omongnya tuh bisa pelan gak sih? Gua juga emosi sama lu kalau kayak gini caranya. Enggak, tapi gua enggak terima sama temennya dia nih, anjing ngampunnya. Udah, sekarang gua mau kalian tau jangan kenal-kenal namanya sama Andin deh. Nah sekarang gini, lu ada hubungan sama dia? Gua gak ada tapi gua deket anjing udah lama. Eh, lu bisa gak ngomongnya gak usah pakai anjing-anjing? Hargain apa lu? Iya masalah apa? Udah sekalian. Lu mau ngomong apa sama Andin, gua udah bawa kesini. Sekarang mau lu kayak gimana Din? Andin, sekarang gimana Din? Enggak, gua tuh sama lu tuh cuma temenan. Sama dia juga temenan, gue punya cowok dah. Gue anggap lo berdua tuh cuma temen dah. Kenapa lo gak pernah ke gue? Dah tuh omongan dan... Lo tadi ngajin-ngajin mulu dari tadi lo. Ya lo gak usah bertanggung. Lo lagi lo. Lo dibilangin lo. Mau apa sekarang? Udah denger kayak gitu kata-kata dari dia apa? Udah ngomong apa dia? Udah Kron. Kron ini masalah kan pengen selesai ya. Udah sekarang diem lah, diem. Jangan pakai ngotot-ngotot lagi, udah. Gua capek. Gua udah ngomong dari, lu udah ngomong sama gua dari tadi kan. Jangan pakai emosi. Kalau pengen masalah kelar, udah kita ngomong baik-baik di sini. Tapi gua enggak seneng sama cara lu dan lu main tangan dulu. Emang gua seneng sama cara lu? Aduh. Lu yang ngomong dah. Gimana? Udah, biar enak. Lu ngomong apa sekarang sama dia semua aja? Ya udah pokoknya. Udah, mulai sekarang lu enggak usah deket-deket sama Dibron lagi dah. Loh kok gitu? Ya gua enggak seneng aja, gua enggak seneng. Di sini kan udah punya cewek, enggak. Lu siapa gua yang ngatur gua dah? Ya tapi lu udah kenal lama sama gua, Din. Lu tega banget lu kayak gitu lu. Tapi lu ngomong kan dah. Lu enggak ngomong apa-apa kan? Lu juga di hotel sama cewek. Ya udah sekarang gimana mau lu? Ya udah temenan aja. Gua sama dia baru kemarin kenal gua. Kenapa jadi lu yang ngotot sih, Dah? Nah, sekarang ini aja dah. Daripada buang-buang waktu dia balik ke Bro. Karena gunanya kayak gini. Gimana nih, Bang Gontap? Jenda. Gimana lu? Ya udah balik mah balik aja. Gua masih ngelargain Mas Alta intinya. Enggak, lu mau lu apa? Biar lu masalah selesai, bener-bener selesai gimana? Ntar aja udah, gua mau balik-balik aja, Bro.
kita. Aduh, gimana sih ini kok jadi begini mau sih? Mau ribut sama lu, aku mau gimana? Mau gimana? Ya udah. Aduh. Sekarang Andin juga kan udah enggak mau kan kenal sama gue. Ya udah, cukup sampai di sini udah. Yaudah. Aduh. Udah kelar kan? Enggak kayak gitulah. Masa gara-gara cewek doang bukan ini. Ndak, lu tuh udah gede lu, Ndak. Lu kalau emang udah gitu, ya udah enggak usah pakai kayak gini-gini lagi. Ya udahlah mending balik aja, ini udah malam lah. Ya. Capek gua juga tau enggak? Duh, Kron. Kron, sorry banget ya ini. Ini Ndak kalau udah emosi kayak gini nih. Padahal gua dari tadi udah ngomong. Enggak, gue mau bukan gini loh, gue jujur aja lagi nggak enak banget sama lu, sama temen-temen lu. Udah. Kenal lu. Maksudnya gara-gara dia. Ya, gue intinya di sini hargain Mas Altaf aja. Ntar lain kali kita ketemu ya, luar ya. Gue balik dulu Mas Altaf. Berarti lu masih ganti tempat? Enggak, sini aja selesai aja lah. Oh, jelek Nanda kayak gitu tuh. Tarik. Nah, hei. Hei, Ndak! Aduh, Kron. Aduh, sorry banget ya Kron, gue jadi gak enak sama lu. Tadi udah ngomong sama gue tadi, dia gak mau pakai emosi. Kalau misalkan emang dia mau ngomong baik-baik juga, sebenernya gue juga enak. Gue juga tahu dia korban gitu juga karena yang dia kesel banget. Itu jeleknya Nanda tuh kayak gitu. Makanya kemarin gua nyuruh lu pergi kan kayak gini nih. Masalahnya gitu kan. Dia minta kita datang bawa si Ari ya. Kita datang dari sana. Cuman masih ada. Bahasa dia kayak gitu. Wajar gua kesel kan. Gimana ya? Gak balik aja. Gak balik Ron. Gua juga Nanda kalau udah kayak gitu gua susah. Orangnya tuh dia temperamen banget. Keras. Kayaknya dia. Ada enggak sih ada cerita-cerita apa tentang apa gitu mau ada sih enggak? Artinya kali-kali ngomong-ngomong ngobrol atau menanya gimana. Sebenarnya kalau masalah cerita-cerita kayak gitu tuh enggak pernah ada cerita-cerita kayak gitu. Kemarin cerita cuman ya kayak gitu yang kemarin si Nanda ngomong, dia tuh lagi deket sama si Andin, sering teleponan, tapi kok belakangan ini ditelepon enggak diangkat, dicat enggak dibales. Kalau sekali balas cuek banget. Nah, itu permasalahannya cuma di situ kemarin, dia ngomongnya kayak gitu doang. Sebelum itu gue nggak tahu kalau si Nanda itu deket sama si Andin, gue nggak tahu. Tapi dari dia kan kemarin udah sempet nanya masalahnya, makanya gue bawa dia, maksudnya makanya gue kenal sama dia. Gue juga nanya, gue ada cowok nggak? Tapi dia marah nggak ada, udah. Maksudnya kalau cuma emang ada juga nggak bakal lu bisa gue bawa gitu maksudnya. Gue sebenarnya juga nggak nyalain lu sih Kron, gue nggak nyalain lu. Ditambah sih sebenarnya kalau masalah kayak gini sih si Andin ya sebenarnya sih juga nggak salah, si Nandanya yang terlalu bikin baper. Iya. Lu belum jadian kan sama dia kan? Sebenarnya gini, aku nggak mau cuekin Nanda, cuma karena Nandanya curhat tentang aku ke cewek lain. Ha. Aku juga ngerasa, aku juga punya perasaan kan? Oh iya iya. Aku juga sama dia. Ha. Aku juga nganggep dia juga sama teman. Oh berarti teman. Berarti apa namanya kemarin lu cuek sama Nanda itu ada masa ada apa alasannya juga? Si Nanda curhat sama lu tentang cewek? Enggak, Nanda curhat tentang aku tentang ke cewek lain. Oh. Dan dijadiin konten. Ya. Kalau kayak gitu ya jadinya gimana itu si Nanda ya? Kita mau gimana nih? Biar aku jalan sama dia, Nandanya lebih marah. Apa kita mau ke rumah aja biar nyelesain di rumah apa gimana ini enaknya? Ke tempat gua gitu? Apa gimana? Nandanya ada di rumah emang? Iya kalau lagi kayak gini udah pasti gak di rumah dia. Apa mungkin kapan lah besok apa kapan gua langsung ke rumah aja kali. Ya udah enggak apa-apa gitu mah. Kalau saya bilang kalau kita mau datang. Ha. Ntar gua ngomong sama si Nanda deh. Ya. Aja Mas. Kita lagi enak ya Mas. Udah santai aja enggak apa-apa. Gua yang enggak enak sama lu noh. Gua udah main tangan. Gua enggak enak. Tuh mau balik sekarang. Hah? Mau gua atur aja kalau tadi dadakan tadi kerja ada. Oh ya udah. Sorry ya. Maaf ya, Mas. Yo. Hati-hati.